selaku korban di sini, jadi dimintai keterangan aset-aset apa aja dan termasuk juga apa dampaknya. Jadi kami juga sudah sampaikan bahwa dampak utama adalah pelayanan. ASDP diperiksa kan berkaitan sebagai pihak yang dirugikan. Jadi kan kita harus mengetahui sejauh mana akibat kecelakaan yang ditimbulkan. Itu saja berkaitan dengan ASDP. Kan mungkin makin bertambah juga. Makanya nanti dalam proses pemeriksaan yang selanjutnya ini kita melihat perkembangan selanjutnya.